Welcome back to my channel bersama diriku Gisela Prima Pascalin. Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk dan ini adalah brand ternama yang cukup terkenal di Korea. Pasti kalian udah tahu dan ini sempat happening di mana-mana waktu itu. Ini adalah Axis Ye. Nah, sebenarnya tuh aku mau review sama upload bulan kemarin sih, cuma aku pengen banget tahu hasilnya selama 2 bulan pemakaian. Nah, ini adalah Axis Ye Mugwort Pore Clarifying Wash of Pad. Ini tuh isinya terdiri dari daun mugwort. Jadi isinya adalah 61% daun mugwort yang dia tuh punya antioksidan tinggi setara sama vitamin C, guys. Dan dia juga ada antibakterinya, antiinflamasi. Pokoknya dia tuh bagus banget lah krimnya. Nah, isinya sendiri ini terdiri dari 100 ml. Banyaknya ini 100 ml. Kalian bisa lihat sendiri kemasannya seperti ini. Dan ini sudah ada info di sini. Ini juga ada segelnya, tapi ini udah aku buka. Oh ya, di sini itu ada Atsuki Bean Powder Cup. Ini ada kayak apa ya? Kulit biji Atsuki Bean. Dia ini fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati di wajah kalian, guys. Itu dia fungsinya si Axis Ye ini. Nah, aku mau jelasin ke kalian hasilnya selama pemakaian si Axis Ye ini, si ijo, si daun mugwort ini. Ya ini bagus banget buat kulit muka aku, meredakan jerawat, walaupun nggak meredakan banget sih, maksudnya butuh waktu agak lama, tapi ini bisa mengkalemkan dan mencegah jerawat lain itu muncul di wajah aku, mencegah jerawat lain muncul gitu. Intinya kayak merawat muka. Muka aku jadi lebih halus dan muka aku jadi lebih terasa lembab dari biasanya. Dan senangnya aku pakai masker ini, dia tuh baunya tuh herbal, guys. Baunya herbal, kemudian kalian bisa mengangkat sel kulit mati, kalian juga bisa sambil nyekrap muka kalian. Nah, ini dan membuat kulit kalian halus dan gak bikin kulit kalian itu kering sampai ketarik-tarik gitu. Baunya benar-benar enak dan warnanya seperti ini. Ini aku pakai itu biasanya seminggu satu kali, kalau enggak seminggu dua kali. Nah, yuk sekarang kita coba di muka. Aku sih prefer lebih seneng pakai tangan ya, karena kalau pakai spatula itu aku enggak bisa meratakannya, nggak bisa tebal tipisnya. Ini loh masker. Wah, dan rasanya tuh dingin banget di muka. Aku nggak bisa melewatkan skincare masker ini dari hidupku. Pokoknya aku tuh selalu mewajibkan diriku untuk memakai masker. Tujuannya buat membersihkan pori-pori muka, membersihkan kotoran di pori-pori muka, mengangkat sel kulit mati biar kita lebih rileks. Oke, kalau gitu aku skip dulu biar aku pakai semuanya. Kalau kalian nunggu aku pakai ini bakal kelamaan. Oke, di skip dulu ya. Nah, ini aku sudah meratakannya di seluruh wajah aku, guys. Si Axis Ye ini. Selanjutnya, kita tunggu produksi Axis Ye ini selama 10-15 menit aja. Habis itu kita gosok-gosok sambil dibilas pakai air. Kalian bisa gunain air hangat ataupun air dingin. Itu rasanya tuh dingin dan baunya tuh herbal. Jadi benar-benar merelakskan gitu. Nah, kalian gunakan masker ini seminggu 1-2-3 kali aja ya, jangan berlebihan pakainya. Aku nggak bisa ninggalin masker dalam hidup aku, guys. Jadi buat aku masker itu adalah wajib hukumnya dalam dunia perskincare. Tujuannya adalah membersihkan pori-pori kalian, merilekskan, kemudian menutrisi wajah kalian, memperbaiki tekstur wajah kalian, kemudian menghilangkan sel-sel kulit mati secara gentle. Itu dia, menghilangkan
kulit mati kalian secara gentle. Itu fungsinya maskeran. Oke, kalau gitu aku mau bilas dulu muka ini. Bilas dulu masker ini, guys. Wah, ini aku udah bilas mukaku. Wah, mukaku jadi kelihatan lebih bersih. Pori-porinya pun mengecil jadi lebih halus dan muka aku jadi lebih lembab dari biasanya. So flumpy, flumpy. I like it. Nah, itu dia video reviewku kali ini. Semoga bisa membantu kalian. Dan ini kenapa aku nggak sekalian jelasin produknya SSC kayak serum dan lain-lainnya. Guys, aku tuh kemarin sempet beli serumnya dan itu ternyata nggak cocok di muka aku. Aku pakai 3 kali serumnya, itu wajahku malah semakin jerawatan dan itu muncul 10 jerawat di muka aku. Aku cocoknya cuma pakai maskernya ini, tapi untuk serum dan lain-lainnya aku nggak cocok. Jadi aku cuma cocok sama maskernya aja. Sekian videoku kali ini. Mungkin masker ini cocok buat aku, tapi mungkin belum tentu juga di kalian. Begitu mungkin serumnya cocok di kamu, tapi serumnya juga nggak cocok di aku. Jadi ya, kulit itu unik sih. Setiap orang punya kulit yang berbeda-beda. Thank you for watching me. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.